Gandang ada kabar. Alah, Mas Adi. Ngomongnya baik gitu. Ini Pak, HP ambil sih lagi. Cak ini, cak itu. Ini mau duduk. Kursi lagi ambil. Ini kursi apa? Ini bisa duduk. Hah? Bisa duduk. Ini kayak mana ini, woi? Ngeri juga gitu. Bukan mainan kita soalnya. Hah? Mulai dari turun. Hah? Pulang ya, kita turun dari ketakutan. Oke, kita mulai aja ya. Pembersih pas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Terima kasih buat teman-teman media semua. Terima kasih buat Kakak Tri. Terima kasih buat Pak D Sunar. Nah, Kakak Tri ini adalah petani kita dan relawan kita. Nah, Pak Sunar ini juga. Pak D Purnomo. Nah, saya tadi pagi itu kronologisnya menerima telepon dari Mas Tri soal ada penemuan bom di Natar, di desa Waisari. Saya lagi melakukan penanaman pohon. Saya bilang sama Mas Tri tolong diamankan, dicek dulu. Itu bom apa singkong, kan gitu kan. Nah, terus kalau udah ini dibawa ke kantor. Karena warga pada saat kaget waktu gali sumur, ada barang sebesar ini dan serpihannya. Nah, insya Allah, apa namanya barang ini, kita sudah pastikan ada di kantor ini. Alhamdulillah, tim yang bawa dengan sehat selamat semua. Dan akan kita serahkan kepada kepolisian Republik Indonesia ini. Ya. Karena ini bukan apa namanya kapasitas kita sebagai pengacara rakyat untuk ini seperti apa, ya kan, jangan sampai ini menjadi barang yang membahayakan di masyarakat.